Irwanto dan Rano Trisaputra, terdakwa kasus kepemilikan 0,07 narkotika jenis sabu, menjalani sidang putusan di Pengadilan Negeri Jambi pada Kamis sore. Dalam amar putusan hakim, terdakwa Irwanto dan Rano Trisaputra yang ditangkap pada Jumat 5 April di Jalan Kemojang, Kelurahan Kenali Asam Atas, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai bandar sabu. Hakim menghukum keduanya dengan pidana 4 tahun penjara. Rano Trisaputra bin A. Asyari terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki penyimpanan masing-masing narkotika golongan 1 bukan tanaman. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 tahun. Tidak hanya penjara, terdakwa Irwanto dan Rano Trisaputra juga dihukum membayar denda senilai 800 juta rupiah. Dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan. Atas putusan hakim, terdakwa Irwanto dan Rano Trisaputra mengaku pikir-pikir. Begitu pula jaksa penuntut umum Kejari Jambi karena putusan lebih rendah dari tuntutan jaksa 6 tahun penjara. Solehan Syaf, Jambi TV.